Ini tuh modifannya itu kayak Pimp My Ride. Yang dulu tuh mobilnya jelek banget. Tapi kan dimodif keren banget. Tuh kan keren. Tuh lihat. Wah. Wuhu. Hey, what's up, Nathan? Welcome to my channel. Gua kan akan main GTA 5 online yang kayak kemarin gua udah bilang gua bakal room tour ya. Gua bakal ngeliatin kendaraan-kendaraan ya sangat amat keren. Totalnya itu mungkin ada 100 ya. Mungkin loh ya, gua lupa. Tapi banyak juga yang belum gua beli yang dalu-dalu. Kenapa gak gua beli? Karena gua malas modifnya, coy. Oh, kita lihat aja ya. Let's go aja pakai mobil andalan gua. Tuh kan, itu keren banget mobil ini, coy. Gak tahu kenapa dah. Kenceng, keren gitu. Oke, okay, let's go masuk. Pintunya tutup, satunya tutup, coy. Woi. Tutup kocak. Ya Allah. Oke, okay, tutup. Ayo tutup kocak. Ya Allah, belum nutup anjay. Oke, oke. Okay, okay. Kita keluar dulu ya. Tutup kan. Kampret, kampret. Oke, okay, yang deket itu di sebelah sini dulu ya. Kalau nggak salah di situ itu kendaraan-kendaraan perang gua kalau nggak salah ya. Kita coba cek dulu, coy. Gua agak-agak lupa karena itu garasi gua banyak banget. Sombong amat. Let's go, kita belok ke kanan. Wih, ini loh. Ini motor Harley paling rare loh ini, sumpah dah. Ini tuh rare banget, langka banget. Ntar gua colong aja dah. Siapa tahu ada nemu ya, ntar ya. Gua dulu itu pengkoleksi loh, pengoleksi kendaraan-kendaraan yang sangat langka, coy. Oke, masuk ke garasinya. Let's go. Karena kendaraan tadi tuh nggak bisa dibeli, coy. Let's go, kita masuk dulu, coy. Kok apartemen gua ada dua di sini? Kita coba apartemen yang pertama dulu ya. Let's go, let's go. Penasaran kalau nggak salah itu di situ kan? Oh, kalau ini tuh mobil-mobil SUV. Mobil yang rodanya gede-gede tuh, lihat keren-keren kan? Tuh, lihat keren kan? Ini pernah gua modif ya dulu ya. Terus ini juga pernah gua modif kalau nggak salah di video-video kemarin. Pokoknya banyak dah. Kalau yang belum nonton silakan nonton aja. Oh iya, yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu, cuy. Nih mobil gua yang keren ini, gila, men. Ini gue suka banget ini mobil, gila pokoknya ini panjang, keren banget, ini udah pernah gue modif ya. Terus ini juga keren-keren semua. Oke, kita pindah ke garasi keduanya, cuy. Karena garasinya masih ada satu, kita keluar dulu abis itu masuk lagi, cuy. Oke, mantap anjay. Ini ya buat perang-perang nih. Kendaraan-kendaraan buat perang semua. Nih lihat. Dari sini ya, dari sini tuh mobil andalan gua kalau misi namanya Kuruma. Ini tuh anti peluru. Beh, pokoknya keren banget. Udah kenceng anti peluru. Kalian yang baru main GTA 5, gua saranin beli ini buat perang-perang gitu. Pokoknya mantep banget. Buat cari uang dah pokoknya. Ini juga keren. Kalau ini tuh kalau nggak salah bisa di air ya. Kalau ini itu buat tembak-tembakan sama ini belakangnya juga ada roket kayak apa ya? Kayak dul, cepluk gitu. Oke, okay, lagi-lagi ini bisa di air ya. Ini kendaraan ini bisa di air, yang ini ya. Ini bisa masuk ke atasnya ini. Bisa di atas, tembak-tembakan sama temen gitu, mantul. Ini keren-keren juga kan. Ini buat perang gua, coy. Let's go, kita keluar lagi. Kita coba ke mobil sport gua. Oke, okay, seperti apa mobil-mobil sport gua. Oke, okay, let's go aja itu tuh. Yang paling dekat dari sini tuh, yang depan tuh ya. Yang paling tinggi banget, Maybach namanya. Oke, okay, kita kesana dulu, coy. Oke, okay, udah mau nyampe ini ya. Kita langsung masuk. Kalau di sini gua lumayan hafal ya mobil-mobilnya ya. Oke, okay, kita masuk ke mobil sport dulu ya, yang garasi 2 kalau nggak salah ini. Garasi 2 itu mobil-mobil sport. Kita coba masuk dulu. Gua liatin kendaraan-kendaraan yang sport-sport pokoknya keren dah pokoknya. Ini udah gua kumpulin yang mobil-mobil keren itu gua taruh di sini-sini gitu, coy. Ya pokoknya mantap dah. Kita coba lihat dulu ya. Kita naik dulu, coy. Tuh kan mantul nih. Kendaraan-kendaraan yang keren tuh. Lihat kan ini mobil sport semua, coy. Dari bawah sampai atas. Gua belum coba yang atas. Kita coba lihat dulu. Gua agak-agak lupa kalau yang di atas. Tuh kan, bener. Oh my god, mantul dah pokoknya, coy. Mantul. Ini udah pernah gua modif kalau nggak salah. Yang ini ya. Yang ini modif gua bikin video ya kalau nggak salah. Tuh kan, keren-keren mobilnya. Gila pokoknya banyak banget mobilnya, coy. Ini satu garasi aja udah kelihatan berapa ini? 1 2 3 4 5. Ada 7, coy. Ada 7. 7 kali 3 tuh. Hitung aja, coy. Berapa, coy? 21 ya. Wah, mantul dah. Gua di sini punya 3 garasi, men. Tuh lihat keren kan mobil-mobilnya? Beh, yang ini nih, andalan gua yang dulu itu ini nih. Ini keren banget, ini cocok banget dah pokoknya, nggak ngerti gua. Kayak demen banget. Oke, kita masuk ke garasi ke satu, cuy. Kalau ke satu, kalau nggak salah itu kendaraan motor dah. Kalau nggak salah motor, kita masuk dulu ke garasi satu ya. Oke, mantul. Ini kendaraan-kendaraan gua, koleksi gua ya ini. Tapi kurang motor Harley tadi, yang nemu di jalan tadi tuh. Itu belum, cuy. Itu rare banget dah pokoknya. Kita coba lihat ke atas dulu tuh kan. Lah kok kosong aja? Kok kosong, ini meledak nih berarti. Meledak nih, belum gua telepon, cuy.
Oke, nggak apa-apa. Ini yang pernah gue modif ya, yang gue tunggu-tunggu dulu ya. Oke, yang sono tuh keren-keren nih. Ini juga keren nih. Gue suka banget nih, demen ini. Terus sama ini nih, keren kan? Gokil dah pokoknya. Gue ini tuh nunggu mobil formula, cuy. Kendaraan F1 dah pokoknya. Mobil formula itu keren banget. Udah keren, kenceng pasti. Nah, kalau ini kosong ya, bapak, kosong. Ini masih random, belum gue tata ya. Ini masih kosong, ini juga. Ini keren-keren kan? Ini kendaraan, nah ini nih. Nih, kendaraan pertama yang ada nosnya itu ini, coy. Ini, ini legend banget dah pokoknya. Nosnya cuma gitu aja, kocak. Udah abis itu udah abis. Ntar ngisinya 5 jam. Lama dah pokoknya ngisinya. Garasi 3 mobil-mobil klasik, coy, itu kan. Duh. Bling-bling, coy. Keren tuh kan. Ini klasik semua loh, ini kendaraan gua klasik semua. Tuh kan mantul nih. Ini demen nih gua ini sama ini nih, ini nih. Sama ini, yang paling demen tuh yang ini. Gila, kalau ini keren parah, coy. Kalau kolektor itu keren dah pokoknya. Kita menuju ke lantai 2. Ini klasik-klasik yang balap dah pokoknya. Ini keren-keren tuh kan, keren banget mobil-mobilnya, coy. Mantul. Beuh, keren tuh kan. Ini nih andalan gua nih, ini yang paling tampan. Ini bisa loncat ini mobil dah. Ini bisa loncat tuh kan. Ini juga keren. Ini andalan gua dulu di PS4 ini nih. Oke, lantai 3-nya, coy. Mantap. Nih, lantai 3-nya ya. Tuh keren kan, ini taksi yang kemarin gua modif ya ini ya. Keren banget. Tuh kan, keren-keren, coy. Tuh keren-keren kan, mantul dah. Pokoknya mantul. Oke, gua mau coba mobil yang di bawah tadi, yang kolektor tadi loh, keren. Kita coba ke apartemen gua. Oke, kita pakai mobil ini dulu, coy. Mobil yang sangat amat keren. Duh. Ini cakep banget ini mobil. Asli tuh kan. Lihat, coy, keren banget. Kita keluar dulu. Oh, tuh kan keren banget. Anjay, mobilnya, coy. Gila, ini modifan paling the best yang pernah gua modif pokoknya, coy. Oke, kita menuju ke apartemen gua. Ya Allah, mau nabrak. Oke, udah nyampe ke apartemen gua. Ini itu kalau enggak salah mobilnya, mobil Benny, coy. Aduh, mobil Benny itu modifannya kayak modif gimana ya? Kayak lomba modif gitu loh. Seperti apa ada modifikasi-modifikasi gitu. Pip my red atau apa itu namanya. Oke, kita coba masuk dulu, coy. Oh, ternyata bukan yang sini ya. Ini tuh mobil-mobil random yang belum gua atur ya. Ini ada banyak banget, coy. Tuh, ini kan mobil-mobil yang belum gua atur semua. Walaupun keren-keren, tapi ini belum gua atur, coy. Masih random ya, masih random sekali nih. Coba, belum dimodif, wadaw. Oh, kita keluar karena gua salah garasi, coy. Ya elah, gua salah garasi, anjay. Berarti kalau nggak di situ, berarti di apartemen gua yang paling mahal. Oke, apartemen paling mahal itu di atas ini. Aduh, kok lelet banget. Oke, gas gue. Tuh, klaksonnya gini, coy. What the heck? Oh my god, nabrak anjay. Oke, ini ya apartemen gua yang paling keren. Apartemen gua yang paling keren, paling mahal dah pokoknya di sini, coy. Oke, kita keluar terus masuk ke apartemen, ke garasi apartemen gua. Ini tuh modifannya itu kayak Pip My Ride yang dulu itu mobilnya jelek banget. Tapi kan dimodif keren banget, tuh kan keren, tuh lihat, tuh kan keren banget mobil-mobilnya ini khusus, coy. Garasi khusus, tuh lihat kan, mobil ini yang paling gua demen aslinya. Suka banget gua, tuh kan keren-keren. Tuh kan keren banget mobilnya, ini tuh mobilnya dulu jelek banget aslinya. Tapi jadinya kan kayak gini kan, tuh keren, tuh keren banget kan, mantap. Keren anjay, gua pakai mobilnya aja ya. Ini kalau gak salah itu bisa gini-gini. Soknya itu bisa gini-gini. Tapi gua gak ngerti caranya, gua lupa, coy. Kita coba lihat gimana ya caranya ya. Gua lupa loh. Oh gini. Mantul. Oke, mantap anjay. Tapi bisa kayak gini-gini loh, caranya gimana ya. Tuh, bisa, tuh kan. Tuh, wuhuh, mantul. Kayak San Andreas gitu loh. Mantap kan nih mobil, aduh keren anjay. Wuhuh. Ini bisa tinggi. Tuh, ini ceper, kalau ini tinggi, coy. Kalau gini tinggi. Tuh kan tinggi, mantul. Oke, kita ke garasi gua yang satu lagi. Ada lagi, diskotik ada garasi juga. Di diskotik ya, mantul pokoknya, coy. Kita coba ke diskotik gua dulu ya. Oke, kita belok ke kanan ya. Ini mobil keren banget, asli. Ini keren banget, tinggi gitu, keren. Oke. Mantul. Kita masuk ke garasi pertama dulu ya. Basement level 1, coy. Oke, mantul, tuh kan. Keren. Tuh kan, keren banget. Ini tuh kayak perang-perang gitu dah. Ini yang ada drone-nya ini ya. Kalau nggak salah ini ada drone-nya apa nggak ya? Ini ya. Kalau nggak salah ada sih. Terobet atau apa? Bukan ini. Terobet itu ada garasi khusus kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya.
kita coba ke garasi gua kedua. Oke, tuh mantap. Ini mobil Mr. Bean itu ya, yang dulu pernah kita modif coy. Yang pernah gua modif dulu ya, tuh ini mobil Mr. Bean, ini juga pernah gua modif. Ini loh, gua kebanyakan beli mobil ini coy. Belum gua jual ini, jelek ini. Oke, itu kan keren-keren nih mobilnya. Gila, keren banget, keren-keren parah. Keren parah coy. Kita ke garasi ketiga. Ketiga, yang keempat kalau nggak salah kosong. Belum ada, yang keempat belum ada, jadi nggak gua lihat. Oke, my friend, kok kosong di sini. Kok cuma tiga doang? Ini yang kemarin kita modif ya, yang itu yuk, di paling pojok yang biru. Ini yang kemarin belum gua modif nih. Udah gua modif nih, keren kan? Keren, ini kencang banget, asli ini kencang banget. Gila, men. Ini kencang parah nih. Oke, itu kan yang kemarin kita modif ya ini ya. Nih, itu kan Nagasaki, mantul. Oke, kita ke Terio Bed dulu. Gua belum pernah ke garasi Terio Bed, gua lupa coy. Gua lupa banget, asli dah. Udah lama banget gua enggak pernah ke Terio Bed garasi. Oh, ini nih yang ada drone-nya itu yang ini coy. Ini ada drone, ada kamera juga. Ini bisa masuk loh kita loh. Nih, tuh kan. Ini dalamnya coy. Ini kita bisa naruh motor di sini, motor yang bisa terbang itu bisa ditaruh di sini. Terus sambil kita modif bisa coy. Tuh kan keren. Tuh lihat men, ini kita bisa main drone dari sini loh. Keren gak tuh? Mantap kan, kita keluar dulu ya. Oke, kita ke garasi mana lagi coy? Masih ada banyak sebenarnya coy. Masih ada banyak. Totalnya emang berarti benar kan mobilnya ada ratusan kan? Gila, ada ratusan kendaraan gue punya coy. Belum pesawat gue liatin belum. Terus yang ini nih, ini belum gue liatin nih. Yang gak ada garasinya nih, Pegasus nih. Kita bisa nelpon kendaraan-kendaraan perang atau enggak ya, mobil-mobil yang paling gede atau ini nih. Ada banyak banget nih. Ini kita bisa ada military tuh kan, ada Rhino tank, terus ada kayak truk, kita bisa limousine juga spesial. Ada special fire truck nih, festival bus party nih. Biar kalian nggak penasaran, kita coba ambil dulu coy. Oke, tempatnya di depan sini, andalannya coy. Kalau nelpon Pegasus tuh pasti di depan sini tuh. Nah, di depan sini nih, di depan sini. Tuh kan, mantap tuh, bus party tuh kan. Mantul kan, ada bus party juga anjay. Tapi gua nggak ngerti dah, ini bisa hidup apa enggak ya atasnya. Gua lupa, udah lama banget gua nggak pernah mainin ini, yang party. Oh nggak bisa. Cuma gini doang, Rockstar buatnya nanggung banget. Bisa ding, oh bisa ke atas coy. Oh bisa ke atas tapi nggak bisa, aduh. Bisa ke atas tapi nggak bisa didupin gitu loh, Sony-nya. Nggak bisa ditupin lampu-lampunya gini. Tuh kan nggak bisa. Tuh nggak bisa anjay. Nggak bisa, tapi keren. Oke, versi gua terakhir tuh di sini. Karena yang di sini itu kosong, ini kosong, belum gua isi sama sekali. Oh iya, masih ada ini nih, bikers. Masih ada bikers, kita ke bikers dulu apa gimana nih? Kita ke bikers dulu aja ya. Gua liatin dulu yang di bikers dulu ya, karena gua udah lama banget. Gua nggak pernah coba-coba ke situ loh, sumpah dah, nggak pernah coy. Oke, udah nyampe coy. Kita, aduh. Woi, terlalu ceper coy. Mantap ya, ini kendaraan. Tuh, ini kan kecil banget kan. Ini itu buat bikers coy. Dulu kan ada geng-geng motor gitu di GTA 5. Kita coba masuk dulu, udah lama banget. Yoi. Seperti apa ya? Gua lupa tuh kan. Wow, ada kendaraan-kendaraan keren. Wah, ini nih. Vespa Slankers coy, mantap. Gila gak tuh, ada Vespa Slank kan. Kalau kalian mau modif gak usah jauh-jauh. Nih, di sini ada modif juga nih. Tuh kan, mantep kan. Motor Matic keren banget kan. Tuh. Kayak Jet Matic coy. Gila ya, ini coy. Ini gak bakal bisa jatuh, asli dah. Kita ke garasi atas dulu ya sekalian ya. Kita coba Willy. Kita coba Willy sampai sono. Tapi kalau pakai keyboard gue gak ngerti bisa apa enggak ya. Bisa, easy kok. Tuh gak bakal jatuh. Ini tuh kendaraan motor ya, sangat keren. Tuh buat freestyler tuh keren banget. Tapi lo, nabrak ya Allah. Pokoknya itu gak bisa terbalik gitu, gak bakal bisa. Gua biasanya kalau pakai stick tuh wheelie gini, itu muter kota loh, bisa kalau pakai stick. Kalau pakai keyboard gak bisa gua. Oke, terakhir ya di sini ya. Karena sebenarnya masih banyak banget, ntar gua liatin sebentar di map ya. Kalau di sini mobilnya apa aja gua gak ngerti ya. Wow, masih random banget. Waduh, mantul ya. Mantul tuh kan. Mantul tuh, mantul banget. Ini masih standar aja. Ini ada mobil gua yang sangat amat keren. Ini mobil Batman. Wah, ini kenceng banget. Oh iya, sebenarnya itu masih ada banyak banget. Nih di sini gua liatin nih. Ini di sini masih ada garasi.
Terus di sini juga masih ada garasi. Ini itu full ini. Ini ada berapa ya? Ada 10 kalau salah. Ini buat perang ini. Di bawah tanah pokoknya keren banget. Terus ada lagi di sini juga ada banyak banget. Ini ada kendaraan perang, juga ada kendaraan bisa terbang, ada kendaraan bisa masuk air. Ini di sini juga ada banyak. Terus yang atas mana lagi ya? Oh, ini pesawat. Tuh kan masih ada banyak banget kan? Pokoknya itu totalnya ada ratusan mobil. Ada ratusan kendaraan dah pokoknya. Itu aja masih ada garasi gue yang masih kosong yang belum gue beli. Gila, mantap gak tuh? Oke, Tesla Watching, kalau kalian suka room tour mobil yang sangat amat keren, DLC-nya dari Rockstar pokoknya mantap banget. Oke, Tesla Watching, don't forget to like, comment, dan subscribe. Peace out. Bye-bye.